Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok membantah tudingan bahwa Bupati Kepulauan Seribu yang kini menjabat dan yang satu periode sebelumnya berkolusi dalam proyek reklamasi. Sebaliknya, Ahok justru curiga Bupati di dua masa kepemimpinan sebelumnya lah yang ia duga berkolusi dengan pihak pengembang. Ahok mengatakan Bupati Kepulauan Seribu saat ini yakni Budi Utomo dan Bupati sebelumnya Tri Joko tak terkait dalam proyek reklamasi. Adapun Bupati sebelumnya yang diduga memiliki masalah sebab Ahok mengaku sempat mengetahui laporan dari Tri Joko tentang adanya pengerukan pasir di Kepulauan Seribu yang juga telah disampaikan ke pihak kepolisian. Enggak ada. Itu udah pernah kita lapor polisi dulu, waktu zaman bupati yang lama. Dia bukan dicopot, kamu salah juga loh. Dijadikan dinas atau agrikultur? Enggak, justru kalau Bupati Tri itu kita tarik suruh beresin PU Tata Air. Banjir nggak beres. Yang dicopot isu lama itu adalah Bupati Asep yang lama. Yang kita curiga apakah bermain dengan pengembang, enggak juga, enggak terbukti lapor polisi kok kita kok. Juga ada laporan, kapalnya itu ngambil pasir di Pulau Seribu. Lalu kita lapor polisi, enggak ada. Kan bisa di tracking, kapalnya ada GPS. Jadi enggak bisa bohong nih, kapal ngambil pasir di mana itu kelihatan di GPS-nya, trackingnya.